Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merukiah seorang anak ya sudah berusia 14 tahun, tapi menurut penuturan ayahnya bahwa si anak masih seperti anak kecil ya. Kurang fokus, sering terburu-buru, ya memakai tali sepatu saja belum bisa, masang celana pun belum bisa, bahkan juga belum bisa. Dan ada hal yang aneh seperti matanya sering berkedip-kedip dan masih timbul ngeces ya dari mulutnya. Nah, mudah-mudahan ini kita mau rukiah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam proses rukiahnya, Allah berikan petunjuk, dan Allah berikan kesembuhan tentunya. Mari kita simak bersama-sama rukiahnya. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita rukiah, ternyata si anak menuturkan ada sakit ya di matanya, ada bergerak-gerak cepat, kemudian tengkuknya berat ya, gunanya berat. Alhamdulillah kita rukiah sudah mulai ringan dan tidak ada lagi rasa sakit di bagian mata. Dan mudah-mudahan nih Allah berikan kesembuhan ya buat si anak. Mohon doa dari semuanya. Semoga Allah lindungi anak ini dari goda setan yang terkutuk, terutama juga keluarganya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.